Hai guys, kembali lagi ke 10 IPM. Okey, Redmi Note 10. Siri Redmi Note 10 kali ini aku rasa memang special. Banyak ah ciri-ciri special yang ditawarkan pada siri kali ini. Dan kalau nak comparekan pada generasi yang sebelum ni, siri Redmi Note 9, aku rasa banyak perbezaan yang ketara dan banyak benda baru lah yang diperkenalkan. Dan juga aku perasan banyak ciri-ciri baru daripada phone harga 1000 lebih, daripada phone harga 2000 lebih. Banyak ciri-ciri tu dia tarik, bawa turun, letak pada siri Redmi Note 10 kali ini. Itu yang jadikan dia special. So aku dah pun pakai Redmi Note 10 yang biasa ni, bukan Pro, selama seminggu lebih. So dalam video kali ini aku nak share sikit lah pengalaman aku menggunakan smartphone ni untuk beberapa hari ini. Apa yang best, apa yang kurang best, berbaloi ke smartphone ni? Jom kita tengok video ni. Okay, pertama sekali kita kena sentuh bab reka bentuk dia. Bagi aku phone ni nampak cantik, nampak elegan. Aku suka dia punya kamera module dia, nampak special. Sebab kamera utama dia lens dia besar. So bila lens besar ni dia nampak professional sikit lah. Cuma kat tepi ni dia tulis ultra premium. Selalunya dia tulis 48 MP ke bilangan megapixel kamera lah. Tapi kat sini dia tulis ultra premium. Okey lah, boleh lah. Yang penting korang kena tahu belakang ni cap jari korang memang sangat senang nak lekat. So kalau kau tak suka belakang ni kotor ke nampak hodoh ke apa, kau just pakai casing yang dia bagilah. Dan apa yang aku paling suka sebenarnya adalah dia punya berat dan ketebalan phone ni. Walaupun dia masih kekalkan bateri yang besar, tapi dia lebih nipis dan lebih ringan. Bawah 180 gram je. Dan korang akan masih lagi dapat rasa phone ni phone bawah RM1000. Sebab bezel phone ni agak tebal, rangka dan panel belakang dia pun masih lagi gunakan bahan plastik. Dan warna onyx grey ni bagi aku warna yang selamat lah. Dia tak menarik sangat. Bagi aku personally, aku lagi suka warna hijau dia lah. Lebih unik sikit. Okay, bahagian yang paling penting untuk Redmi Note 10 ni bagi aku adalah dia punya display dia. Screen yang digunakan. Kali ni dia gunakan screen AMOLED. AMOLED babe, untuk harga RM699 dah dapat lah screen AMOLED. Aku still tak boleh brain macam mana ada phone RM2000 dia bagi screen LCD je. Tapi yang ni dah dapat AMOLED display. Aku dah guna screen AMOLED ni untuk beberapa hari. Bagi aku memang puas hati. Warna screen dia cantik. Brightness pun okey juga. Terang juga. Dan aku boleh tengok Netflix guna smartphone ni memang layan lah. Boleh tengok kualiti HD. Tambah-tambah lagi dengan dua speaker kat sebelah ni memang best. Memang layan. Dan speaker dia bukanlah level flagship. Tak sampai level Mi 10S ke. Tapi cukup kuat dan cukup seimbang lah untuk korang layan video. Cukup okey. Lagipun mana nak cari phone 699 dapat AMOLED dengan dua stereo speaker. Combo yang rare ni. Dan lagi satu, phone ni support Siri always on display. Ha, ni kelebihan AMOLED. Siap boleh custom macam-macam lagi. Dan korang boleh letak gambar selfie korang pun boleh. Tapi tolong jangan letak lah, mengarut tu. Dan korang juga boleh gunakan Siri ni jadikan macam notification light gitulah. So kita perasan lah bila notification masuk. Dari segi performance, lepas pakai seminggu lebih ni aku tak rasa perbezaan yang ketara berbanding Redmi Note 9 sebelum ni. Maybe lebih lancar sikit waktu main phone tu, tapi lancar sikit lah, tak beza mana lah. Dan kalau aku main PUBG tu, aku boleh letak setting HD high, setting kat tengah-tengah. Dan kalau nak best lagi, aku turunkan ke smooth dan dapat ultra frame rate. Dan untuk kegunaan harian, bagi aku dah cukup lancar, tak ada lag-lag, multitasking pun korang boleh buat dengan selesa lah. Sesuai dengan harga RM699 dia. Untuk bateri, sebenarnya aku kagum lah. Bateri 5000mAh besar tu, tapi dia masih kekalkan reka bentuk yang nipis dan ringan. Bateri 5000mAh, tambah lagi ada fast charging 33W. Lepas aku pakai seminggu, aku perasan phone ni aku boleh guna sekitar sehari lebih dengan bateri yang penuh. Kalau jarang guna, 2 hari pun boleh. Dan aku dah try charging dia daripada 0 ke 100%, ambil masa lebih kurang 1 jam 20 minit. Okey lah, tak ada komplain. Dan korang mesti nak tahu kan dia punya kamera dia padu ke tak? Ataupun sama macam Redmi Note 9 sebelum ni. Sebab kalau kita tengok specs dia, bilangan megapixel dia memang sebijik sama. Kamera utama dia masih lagi 48 MP, kamera terlebar 8 MP, makro 2 MP dan depth sensor 2 MP. Pada bahagian depan pula, dia masih lagi gunakan kamera selfie 13 MP. Kamera utama kali ni rasa lain sikit. Dia punya gambar dia nampak lebih cantik, details dia banyak. Aku perasan noise kamera dia kurang sikit. Color dia masih lagi pekat macam biasa. Cukup cantik lah gambar dia, terutama pada tempat yang terang. Untuk kawalan cahaya, aku rasa okey. Kadang-kadang gambar dia mungkin sedikit gelap sikit. Kadang-kadang je lah. Tapi bergantung pada situasi juga. Aku rasa kebanyakan korang akan puas hati dengan kualiti gambar daripada kamera utama dia. Dan dia tak ada kamera telefoto, so zoom dia semua digital. Gambar zoom 2 kali ganda pun korang boleh nampak detail kurang, tapi warna gambar okey lagi. Kalau zoom 10 kali ganda tu memang tak boleh. Dah memang tak cantik lah. Untuk gambar dari kamera terlebar pula, aku rasa tak banyak beza daripada sebelum ni. Lebih kurang sama je. Details dia masih lagi kurang. Kawalan cahaya pun sederhana je. Kadang-kadang cerah sikit, kadang-kadang gelap sikit. Tapi dia punya pembetulan distortion tepi dia bagi aku bagus juga. Nampak okey. So overall gambar dia boleh tahan okey lah.
Dan untuk kamera makro pula, dalam video unboxing hari tu nampak macam kurang best. Tapi lepas pakai beberapa hari, aku rasa okey lah, tak adalah overexposed sangat. Details dia masih lagi kurang, 2 megapixel je pun. Dan warna bagi aku masih lagi baik. Ada benda yang korang kena tahu, walaupun makro dia tak boleh ambil gambar dekat-dekat sangat. Kalau dekat-dekat sangat, dia jadi cover, tak fokus. So kena jauh sikit, tapi masih lagi dekat. Dan untuk siri night mode dia, sebelum ni kalau korang guna night mode punya feature, korang tekan, dia proses 1-2 saat baru ambil gambar. Tapi kali ini dia tangkap gambar dulu, dia proses kat belakang. Maksudnya dia mudahkan korang untuk tak termiss lah momen-momen yang penting-penting dalam hidup korang tu. Gambar night mode dia okey, agak terang, kawalan cahaya pun baik. Cuma aku perasan dia tak sharp sangat. Mungkin sebab processing time tu cepat sangat, dia kurang sharp sikit lah. Apapun night mode dia bagi aku cukup bagus untuk kawasan yang banyak-banyak lampu. So kalau kau ada kat tempat banyak-banyak lampu, kau guna je night mode. Memang gambar dia akan jadi cantik lah. Dan untuk gambar selfie pula, aku rasa okey. Kulit dia masih lagi nampak soft. Details nampak okey. Portrait selfie pun aku rasa agak baik juga potongan dia. Aku rasa kalau korang suka selfie tapi bajet tak banyak, aku rasa phone ni cukup okey lah untuk selfie. Kepada yang suka ambil video, phone ni boleh rekod sampai 4K 30 frames per second sahaja kat belakang dan 1080p 30 frames per second kat depan. Video dia korang boleh tengok pekat sikit, kawalan exposure pun okey. Video dia ada stabilization tapi untuk video 1080p 30 frames per second sahaja. 4K tak ada, 1080p 60 pun tak ada stabilization. So bagi aku okey lah sesuai dengan harga RM699 dia. Dan jujur aku boleh cakap kualiti dia boleh kata lebih kurang je lah macam generasi yang sebelum ni. Okey, bercakap pasal software, phone ni gunakan MIUI 12 atas Android 11. Aku cukup okey dengan operating system dia, mudah nak guna. Design pun aku rasa cantik, boleh customize macam-macam. Ada app drawer, ada discover feed. Cuma blockware dia banyak sikit lah, kena rajin uninstall app-app yang tak penting tu. Iklan macam biasa ada pada stock app dia. Overall software dia aku puas hati lah. Dan mungkin ada yang tertanya, kenapa guna screen AMOLED tapi tak ada in-display fingerprint sensor? Sebab selainnya combo ni macam combo yang wajib lah pada AMOLED display. Kenapa letak fingerprint sensor kat tepi ni? Aku rasa jawapannya senang je, nak jimat kos. Dan lebih senang dan juga lebih secure. Lepas aku pakai seminggu memang sangat sangat mudah lah. Just unlock macam tu, laju, pantas, secure. Dan juga dia ada IP rating 53. So kalau nak guna waktu hujan, hujan rintik-rintik ke, bagi aku memang tak ada masalah langsung lah. Jadi kalau kau tanya aku lepas pakai seminggu lebih berbaloi ke tak, Hakim? Aku rasa berbaloi lah, berbaloi. Sebab aku jenis personally orang yang pakai untuk penggunaan social media. Kemudian aku tengok YouTube, Netflix. Gaming tu kurang sikit. So bila aku tengok movie ke apa, aku memang sangat layan lah. Quality display yang sangat cantik, digabungkan dengan stereo speaker. Harga RM699, mana nak cari combo RAM macam tu? Memang takkan dapat punya lah. Kecuali smartphone ni lah buat masa ni. So memang combo yang sangat mantap. And overall specs dia sangat padu lah. Tapi kalau korang nak main game, kau gamer sejati, all day, every time main game je kerja korang, aku prefer korang tengok pada abang dia lah, Redmi Note 10 Pro dengan GPU yang lebih baik. So itu sahaja video untuk kali ini. Aku rasa memang sebuah smartphone yang sangat berbaloi. Kalau korang ada bajet RM699, RM700, RM800, tak tahu nak beli smartphone apa, angkut je smartphone ni. Aku rasa berbaloi lah, berbaloi. So itu sahaja video untuk kali ini. Like video ni kalau korang suka, dah subscribe ke YouTube channel Tanah BM. Dan kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Bye-bye.